Saya kalau ikut PKC Katrinki Azmi, angkat tu 1,200 orang, tapi kad saya cuma 500 keping, jadi 1,000 orang lah ikutan saya. Mungkin termasuk daripada dia tu cecahlah angka 1,200 orang. Selamat pengantin baru, selamat berbahagia. Sejahtera, semoga berpanjangan, semoga berkekalan, semoga satu tujuan, semoga aman. Yasir bin Said Nok. Aku nikahkan dikau dengan anak aku Fatin Nabiha binti Muhammad Rashid dengan mas kahwinnya RM40 tunai. Aku terima nikahnya Fatin Nabiha binti Muhammad Rashid dengan mas kahwinnya RM40 tunai. Alhamdulillah. Kami semua mengucapkan selamat pengantin baru. Sejahtera, hidup mestilah rukun, sabar paling perlu. Basuh pinggan mangkuk? Untuk basuh pinggan mangkuk situ. Berapa orang? Satu ada dua orang. Selamat berantin baru. Mudah-mudahan berkekal bahagia. Jom-jom dah. Selamat sejahtera. Macam mana makanan ni yang makanan semua sedap? Yang mana yang sedap tu? Yang dengan dah makan dah? Dah. Macam mana lauk rasa? Okey, sedap. Apa yang sedap tu? Dia punya apa, ayam.
ayam sambal. Ayam sambal sedap kan? Ambil sikit pergi ya. Makanan ni, Pak? Sedap. Okey. Apa nak makan? Macam mana rasa lauk ni, Pak? Sedap. Daging apa tu Ustaz? Sambal belacan ni Ustaz. Dia masak apa saya tak tahu, tapi daging sama sambal belacan. Saya tak makan ayam. Dah makan okey? Makanan dia apa yang sedap tu bang? Daging lah. Daging ni bang? Okey bang. Terima kasih ya. Jangan. Ni makan yang bang. Macam mana rasa dia makan tu? Lauk-lauk dia okey bang. Apa yang okey tu bang? Okey lah, lauk-lauk okey lah. Eh bos dah makan dah? Dah makan. Rasa macam mana rasa dia punya makanan ni bang? Adalah makanan enak. Puas makan. Okey bang. Kau dah makan dah? Okey. Rasa dia macam mana? Okey. Okey. Apa yang okey tu bang? Tak ada rasa puas pun okey, nasi pun okey ni. Rasa okey bang. Siapa baju? Ini apa nama, kalau aku nak buat di Kuala Lumpur boleh datang? Boleh buat? Boleh, insyaAllah. Dia kira macam mana? Aku kira nanti saya panggil. Berbahagia selamat. Berapa orang ni datang? Ni dalam 10 orang. Semoga belas jalan yang lancar. Sampai dia bawa bersama sini. Ya. Ini kan. Mari bapa berhenti. Tahniah. Semoga dapat cucu lah. Kita hari ni tak pernah di bang, duduk bang. Lauk dia pun sedap tuan. Mana sih kita juga lah tengok tetamu kita ramai hari ni. Oh dia pergi KL. Alhamdulillah, sebab tadi kita bersihkan. Abang Rasyid risau tu. Boleh, boleh insyaAllah. Boleh. Makanan lauk pengantin macam mana okey? Apa yang okey tu bang? Rasa pun okey, nampak simple. Nampak simple tapi okey. Okay. Apa yang okey tu bang? Rendang pun okeylah, daging. Rendang daging ke? Jadi lauk dia pun tak situ sangatlah. Jadi kita makan tak banyak pilihan pun dimakan, tunggu makanlah. Kalau banyak sangat tu kita kan debu nak mengganti mana nak makan mana. Jadi ni okey tu bagai. Rasa puas hati. Puas hati bang. Wes. Dah makan abang ah? Lauk pengantin bang ah. Macam mana rasa kalau pengantin tu bang? Okey. Good. Apa yang okey tu bang? Baik semualah. Semua okey. Okey okey. Puas hati bang ah? Puas. Kenyang. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Okey. Sama-sama. Dah makan lauk pengantin? Rasa macam mana lauk pengantin tu? Okey. Ya, lauk makan mata. Apa yang sedap tu lah? Ha? Apa yang sedap? Lauk orang Melaka lah. Gulai dagingnya, masak ikan, siakang, gulai nenas. Paling sedap pilih yang mana satu lah? Semualah sedap. Puas hati kan dengan apa yang disediakan ya? Okey. Okay. Terima kasih. Pengantin dah, Pak Pengantin? Pak, dah makan lah. Macam mana kasi lauk pengantin tu? Dia pengantin pun sedap. Apa yang sedap tu, Pak? Semua sedap lah. Semua sedap lah? Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua baju dia sudah selesai. Okay. Guys, yang first saya nak ucap terima kasih pada Encik Azmi Catering. Sebab saya tadi makan memang makan lama waktu bertandang, waktu bersanding, waktu makan badak. Sebab saya cakap memang sedap, lain lagi ayam masanya yang ada. So tadi masa makan tu, rasa dia punya ikan semua sedap, ayam pun sedap. So terima kasihlah kepada Azmi Catering. Memang puas hatilah insyaAllah kalau the next ada pada saya akan, mungkin bapak saya akan tempah lagi kot. Yeah.
sedap. Saya boleh kata sedap. Oh, dia boleh cakap sedap dia je. Saya Tuan Rumah Ani Binti untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang datang meraihkan kahwin anak saya Fatin Nabiha di Muhammad Rashid. Kepada Cik Azmi Catherine, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana memudahkan makanan yang sedap pula saya. Dan apa masalah yang baguslah hingga dapat majlis saya berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ucapan terima kasih juga saya tunjukkan kepada Cik Azmi Catherine, ribuan setinggi-tinggi tahniah atas saja yang disediakan, yang saya dengar dapat pujian yang menyatakan makanan itu enak dan lezat. Ya, terima kasih. Sejahtera hidup mustilah. Okay, assalamualaikum. Saya Azmi. Ingin apa pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Rumah kerana sudi menggunakan perkhidmatan catering kami inilah. Apa pun kepada tetamu yang dah datang ke majlis ni, yang dah merasai makanan kami, diharap semuanya berpuas hati. Andai kata kalau ada jodoh, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.